bersama dengan Fian Ali, penyanyi baru, dengan jubah millennium dia. Kita berada dekat majlis berbuka Pencil Pictures. Mungkin Fian Ali boleh ada perancangan untuk buat melancarkan sebuah single berjudul diceritakan. Semakin Benci Semakin Rindu akan itu adalah single pertama saya. Semakin Benci Semakin Rindu, lyric and composed by Dennis Chairis. Saya hanya menyanyikan saja. So mungkin ini single yang pertama Fian Ali. Single pertama saya. Single pertama. So macam mana boleh teringat hati untuk orang kata buat single ni, dan orang kata untuk melebarkan saya awak sebagai seorang penyanyi baru. Macam mana boleh orang kata macam you memang minat menyanyi ke, ataupun saja kata macam okay kita buat satu lagu nak cuba try test ke, test market ke, macam mana? Itu satu. Okay, so saya dulu selalu juga menyanyi kat sekolah untuk Teachers Day, Children's Day, Mother's Day. Saya selalu nyanyi juga. Kadang-kadang assembly pun, perhimpunan pun cikgu akan panggil juga saya untuk perform. And saya memang minat menyanyi, tapi untuk saya dulu suara saya tak berapa nak okay lah. Saya tak tahu mana silap saya. Tapi sekarang saya nak cuba try something new and cebuli lah dalam industri. Okay, single ni mungkin ceritakan sedikit apa dia punya kisah sebalik lagu ni. Mungkin kisah lagu ni sebenarnya dia tajuk dia Semakin Benci Semakin Rindu. So it's actually for XX lah. XX. Bekas-bekas lah. Okay. Macam sebab kalau dah ditinggalkan tu, dan kita tinggalkan dia apa-apa macam tu, kita mesti ada benci sikit. Betul tak? Tapi sebenarnya kita benci, dalam benci tu ada rindu dia. So semakin kita cakap sebab dia, semakin kita cerita ke orang kita benci dia, sebenarnya kita rindu. Kalau kita tak rindu, kita tak teringat sebab dia, kita tak cerita sebab kebencian kita kepada dia. So mungkin lepas ni you nak mempromot, ada cara tak macam nak mempromosi lagu ni? Kan macam terserah kepada plan, pada management. Sebab kadang-kadang macam yalah, nak dapatkan orang kata hype ataupun lagu tu jadi viral ke, susah sekarang ni. Kecuali ada macam ada kontroversi ke, ataupun ada macam yalah benda-benda yang pelik berlaku, macam biasalah netizen dekat social media kan. So kalau lagu tu lagu biasa, mungkin orang takkan komen, and then okay macam okay lepas dengar orang akan okay sudah, macam tak ada continuity kat situ. So mungkin ada promosi, you nak apa plan you untuk mendapatkan pendengar yang ramai, peminat-peminat yang ramai, sebab you masih baru. Okay, so untuk saya akan do it in a manually way lah. So saya akan start perform sini sana. Saya akan try minta lah nak perform sini sana. And untuk saya lagu ni memang khas lah, khas untuk bekas-bekas lah sebenarnya. So macam itulah saya nak mempromosikan lagu saya untuk bagi yang XX ni dengar lagu ni dan kita nak dengar sikit. Okey, kita nak dengar sikit lagu ni daripada suara awak secara live. Okey. Semakin aku benci, semakin aku rindu, rasa hati ini sudah tak menentu. Aku benci tapi ku rindu, aku rindu sama kamu. Tu dia. Kena ucapan akhir sekali, ucapan selamat hari raya. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua penonton video ni. And jangan lupa support lagu saya Semakin Benci Semakin Rindu by Fian Ali. Lepas raya insyaAllah akan dikeluarkan. And selamat hari raya. Assalamualaikum.